Maruko? Maruko? Ibu. Sampai kapan kau mau tidur, ha? Ayo cepat bangun, nanti kau terlambat sekolah. Aku tahu. Kau tidak tahu? Aku bermimpi buruk, Bu. Biarkan aku tidur lagi. Ayo bangun. Lihat, kakak saja masih tidur. Urus dirimu sendiri saja. Kakakmu sedang pusing. Aku juga, kepalaku pusing. Oh iya, coba ibu periksa. Kau bohong, kepalamu tidak pusing. Aduh, kepalaku sakit. Tidak. Ibu, hidungku mimisan, Bu. Oh ya ampun. Sudah, tidak apa-apa. Berbaringlah, nanti juga darahnya berhenti ya. Tenang saja. Pasti terlihat lucu ya. Kau ini apa yang kau bicarakan? Maruko, cepat cuci muka dan ganti bajumu sana. Iya, Bu. Bagaimana keadaannya? Aku agak sedikit khawatir. Hidung kakak mimisan. Mungkin hanya masuk angin. Atau sebaiknya kita bawa ke dokter ya. Semoga sakitnya tidak tambah parah. Tapi kita lihat nanti ya. Ibu, di mana kotak bekalku? Kenapa kau tidak cari sendiri? Sudah cepat berangkat, nanti kau terlambat. Nah ya, baiklah. Ini, ayo minumlah. Nanti ibu akan membawamu ke rumah sakit ya. Kakak memang baik. Tidak adil. Andai hidungku mimisan, ibu pasti bisa merawatku. Hei Saito, kau kenapa? Wajahmu memerah. Ada apa? Hei, ada apa? Ada apa Saito? Hidungku. Mana? Coba. Wah, sebaiknya kau mendongak Saito. Anak-anak, tolong ambilkan bapak tisu. Aku punya ini. Pakai ini saja, Pak. Terima kasih. Ini, pelan-pelan. Semoga dia baik-baik saja ya. Kasihan sekali ya, Saito. Kenapa tiba-tiba hidungnya mimisan seperti itu ya? Iya, kasihan ya, Saito. Wah, kasihan iya, sekali kasihan ya, Saito. Iya, semoga dia baik-baik saja. Iya, benar. Dia beruntung. 5 menit lalu dia anak biasa dan tidak diperhatikan orang. Tidak ada yang memperhatikannya sedikit pun. Sekarang dia jadi pusat perhatian dan dia jadi terbiasa. Pak Guru, lebih baik sekarang Saito dibawa ke klinik saja. Benar kan, Pak? Iya, kau benar juga. Oh ya, Maruko, tolong antarkan dia ke klinik. Baik, Pak. Tidak apa-apa, mimisan berhenti jika kau berbaring. Terima kasih atas bantuanmu. Kau bisa kembali ke kelas sekarang, ya? Baik. Terima kasih. Hei Saito, bangun. Beritahu aku, bagaimana caranya bisa mimisan seperti itu? Katakan padaku. Aku tidak tahu, terjadi begitu saja. Kau yakin begitu saja? Tentu saja, aku yakin sekali. Dia khawatir aku mencuri perhatian darinya, jadi dia merahasiakannya. Saito dengan senang hati memberikan posisinya. Semoga lekas sembuh. Mungkin aku harus cari cara agar mimisan dan jadi pusat perhatian. Cara keliru untuk menjadi pusat perhatian. Hah? Mimisan? Kalian tahu bagaimana caranya? Hah? Ibu selalu berkata, hidung itu akan mimisan kalau kita terlalu banyak makan coklat. Hah? Coklat? Makan coklat ya? Tidak. Aku tidak pernah dengar makan coklat yang enak membuat mimisan. Aku tidak pernah dengar. Maruko, cari cara lain.
Tapi mimisan tidak menyenangkan. Sudahlah, Maruko. Kenapa tiba-tiba dia ingin mimisan ya? Tidak ada yang curiga Maruko ingin jadi terkenal. Di hari itu, saat mengupil, hidungku tertusuk jari hingga berdarah. Lalu setelah itu, rasanya tidak nyaman. Sebaiknya jangan terlalu keras jika mengupil ya. Benar, itu dia caranya. Serangan langsung pada hidung bisa membuat hidung berdarah. Maka sejak hari itu, Maruko menghabiskan waktunya dengan mengupil. Hei, Maruko, hentikan! Itu jorok! Maruko! Hari berlalu. Semangat Maruko untuk mimisan semakin membesar. Tapi sulit untuk mengupil di sekolah. Jika aku mimisan... Maruko, kau kenapa? Hah? Maruko, ayo! Oh, Pak Guru, hidungku mimisan. Oh, cepat panggilkan perawat. Semangat, Maruko. Semoga lekas sembuh. Maruko! Sebenarnya menakutkan. Astaga! Semoga kau lekas sembuh, Maruko. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima Maruko. Kasih. Terima Maruko. Kasih. Maruko. Maruko. Kau kenapa? Belakangan ini kok jadi aneh? Oh, bukan apa-apa. Apa? Mimisan? Huh? Iya, semalam sebelum tidur. Wah. Iya, tapi aku ditemani oleh ibuku tidur. Aku senang sekali. Seandainya bisa mimisan lagi. Tidak adil. Mari kaya, ibunya cantik, handuk mereka panjang. Aku miskin, ibuku jelek, kami selalu pakai handuk bonus dari toko. Oh dewa, sekali ini saja semoga aku bisa mimisan. Semakin lama mimisan menjadi semakin penting. Ah tidak, sudahlah. Hari ini Maruko aneh sekali. Maruko, ibu pergi dulu, kau jaga rumah ya. Iya, maaf dah. Ya, lain kali Maruko ikut. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Aku bosan. Oh iya, sekarang saatnya main jalan kaleng. Jalan kaleng. Seutas benang dimasukkan ke lubang pada kaleng kosong, lalu digunakan untuk berjalan. Mainan menyedihkan. Tapi, ya, tetap seru untuk dimainkan. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, hi-hi. Aksi istimewa Maruko. Lompat, 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 lompat. Satu, dua, satu, dua, lompat. Lompat, 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 lompat. Oh, aduh. Wajah Maruko yang pertama menyentuh tanah. Rupanya dewa mewujudkan keinginan Maruko. Bagaimana ini? Aku akan kehabisan darah jika darahnya tidak berhenti. Aku tidak mau mati. Tolong. Ibu. Seharusnya tidak seperti ini. Dasar payah. Jatuh dari permainan jalan kaleng. Kau ini ceroboh sekali sih. Maka sekali lagi menghadapi kenyataan yang pahit di dunia nyata. Mimisan pun berlalu tanpa jadi pusat perhatian. Selamat pagi. Wah, coba ceritakan pada kami. Iya, kami. Ceritakan. Kami ingin tahu. Patah tulang.
Keren, Ken gendongnya keren. Oh iya, iya benar juga. Mimpi Maruko berpindah dari mimisan dan menemukan mimpi baru, yaitu patah tulang. Mimpi ya. Maruko dan kakak jaga rumah sangat menyaksikan. Senangnya akhirnya aku bisa santai. Ya ampun Maruko, sejak pagi kau tidak berbuat apa-apa, hanya santai saja. Aku hanya ingin berbaring pagi, siang, dan malam hari. Anda bisa berbaring di sepanjang hidupku. Seperti batu di tepi jalan. Kakak akan beritahu ibu jika ibu pulang nanti. Ibu ingin kalian berdua menjaga rumah selagi ibu pergi ya. Kalian bisa pesan makan siang dari restoran pesan antar. Jangan nyalakan gas, ibu akan segera pulang. Jangan lupa oleh-olehnya, Bu. Iya, tenang saja. Apa ya oleh-oleh dari ibu? Apa mungkin kayak keju atau biskuit? Kau tidak memikirkan sesuatu selain makanan. Kakak yakin ibu hanya beli makanan kecil di stasiun? Apa? Ibu belanja diskon kan? Pasti membawa banyak tas. Ibu tidak sempat untuk memilih apa-apa lagi. Lagi pula, cake itu terlalu besar untuk dibawa pulang. Jangan terlalu berharap ya. Hah, kalau begitu tidak ada gunanya kita menjaga rumah. Intinya, kalian hanya menjaga rumah. Aku hanya bisa berharap semoga kakek boleh oleh yang enak. Kakek nenek Maruko, mereka menginap semalam di pemandian air panas. Karena mereka ke pemandian air panas mungkin manju. Entah kenapa cake atau biskuit tidak ada hubungannya dengan pemandian air panas. Ya kakak pikir mungkin bukan makanan. Apa? Mereka itu lebih suka boneka kayu dan hiasan kecil. Makin sederhana suatu keluarga, makin banyak pajangan seperti itu. Kakak yakin kakek memilih sesuatu yang aneh. Misalnya pensil raksasa yang dulu dibawa kakek. Iya, aku senang menerimanya, tapi sulit untuk menulisnya dengan itu. Kau benar-benar suka menerimanya, Maruko? Sungguh? Ya sudahlah, mungkin tidak usah berharap. Kita pesan makanan enak untuk makan siang. Kakak, kakak mau makan apa? Hah? Sudah jamnya makan siang ya? Makan apa ya kita? Kita kan hanya pesan 2 porsi, Kak. Jika terlalu murah, malu pada kurirnya. Sebaiknya kita pesan donburi agar tidak malu, Kak. Dalam pemikiran Maruko, tersembunyi niat lain. Atau sesuatu yang seperti itu. Aku ingat, makanan kesukaan Maruko adalah kare. Ada daging iris tipis, ada tempura, ada sukiyaki. Kakak mau pesan mie goreng saja. Mie goreng enak juga. Kalau Maruko, mau apa cepat pilih. Tunggu sebentar, apa ya? Kakak tidak bisa lama-lama menunggu. Kakak pesan 2 mie goreng saja. Tunggu, aku tahu, aku pesan tempura. Tempura ya, baiklah. Jangan, kari daging saja. Iya, itu pilihan terakhir kan? Halo, di sini kediaman Sakura. Ya, baiklah. Iya, aku mengerti. Terima kasih. Ada apa, Kak? Hari ini mereka tutup, Maruko. Apa? Kalau begitu kita pesan di restoran lain saja. Di mana ya menunya? Gawat, hanya ada restoran sushi dan belut saja. Hanya tersisa 2 restoran makanan mewah untuk pesan antar. Kedua bocah ini tidak punya pilihan lain. Kalau begitu kita makan seadanya saja di rumah. Tidak adil. Mie instan habis. Sisa nasi juga tidak ada. Di kulkas tidak ada makanan lagi. Lalu bagaimana? Jika kita tidak makan, kita bisa mati kelaparan. Tidak mungkin. Kita kan bisa memasak. Ada daging, ada kentang, dan wortel. Kakak bisa membuat nasi kare. Nasi kare? Iya, nasi kare. Kau mau kan? Tapi maksudnya kakak mau memasak. Iya, tentu saja. Tapi kenapa kakak tidak memasak makanan yang lebih mudah? Telur goreng atau oseng sayur begitu? Dalam hal makanan, Maruko tidak mau ambil risiko. Tentu bisa. Kau bisa membantu kakak, Maruko.
Maruko sebenarnya tidak mau. Mataku perih, Kak. Bawang menyebabkan. Menangis sebentar tidak apa-apa. Aku lebih suka mengupas kentang. Jangan, kau tidak boleh memegang pisau. Lalu dagingnya diberi garam dan merica ya. Daging? Tapi itu licin dan ada darahnya. Apa maksudmu? Bukankah kau suka makan daging? Iya, tapi jika sudah dimasak. Kakak juga tidak suka menyentuh daging mentah, Kak. Kalau begitu kita putuskan dengan sweet saja ya. 1, 2, 3. Tidak! Yeay! Hore! Kakak curang, tidak adil, tidak adil. Tidak mau, tidak mau. Maruko, tunggu. Tidak mau. Maruko. Tidak mau. Sudah mendidih. Aku lapar. Sudah matang? Sebentar lagi. Seharusnya aku beli roti di toko kue saja. Sebentar lagi matang. Donat, roti krim, ikler, stik keju. Sulit sekali. Aku makan acar plum saja. Asam. Kau pikir rasanya manis? Sudah kakak bilang, karena sebentar lagi matang. Bersabarlah sedikit. Tapi... Kare menjadi semakin penting. Ayo, ayo, kejar aku, kejar aku. Ayo, 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 kejar aku. Aku mencium bau kare. Ayo, tangkap aku. Sudah matang ya, Kak? Tunggu sebentar. Apa maksud kakak? Ini sudah matang. Agar rasa kare semakin keluar, harus ditambah bubuk kare. Lebih baik direbus agak lebih lama lagi. Jangan bicara aneh-aneh. Aku hanya mau makan. Aku mau makan. Sekarang. Sekarang. Sudahlah. Sekarang. Mungkin terlalu cepat, sekarang. Tapi siapkan piringnya sekarang. Kenapa? Kakak lupa. Lupa apa? Lupa memasak nasi. Tapi kare tanpa nasi seperti mentega tanpa roti. Baiklah, bisa dimakan tanpa nasi. Perutku kempis karena lapar. Mereka tidak punya pilihan lain. Iya, maaf ya. Baiklah, selamat makan. Agak encer, Kak. Ini bukan kare. Dasar tidak tahu terima kasih. Tapi tidak enak, terlalu asin. Ini bukan kare. Bagaimana? Lumayan kan rasanya? Hey, rasanya lumayan kan? Bagaimana? Ibu pulang. Ibu pulang. Syukurlah ibu pulang. Aku lapar. Restoran pesan antar tutup. Kalian makan siang pakai apa? Belum makan. Oh ya ampun, ya sudah, ini oleh-olehnya. Hore, hore. Wah, ada oleh-oleh. Wah, ibu bawa cake. Sepertinya enak. Maruko, bagaimana karenya? Lupakan saja, kita makan cake saja. Kata kakak ibu tidak akan membelikan cake. Tapi syukurlah ibu beli. Maruko payah. Ada apa ini? Kare buatan kakak, rasanya tidak enak. Sudah, Maruko, jangan bicara begitu. Kakak sudah berusaha memasak demi Maruko, iya kan? Iya. Lihat, tapi... sisanya masih banyak. Ibu akan cicipi. Ibu hanya bisa mencicipi sesendok. Maruko menyebalkan. Tidak enak. Kakak, maaf ya. Terima kasih karenya. Iya, sama-sama. Tapi rasanya tidak enak ya. Iya. Kami pulang. Selamat datang. Baunya enak. Kakak sedang mencoba masak kare. Tapi gagal. Gagal, tapi baunya enak. Semoga masih ada sisa untuk kakek. Iya, tapi... Sebaiknya jangan, kakek. Iya kan? Iya. Tolong ambilkan piring, kakek mau makan.
kami bawakan oleh-oleh. Kakek, tolong jangan dimakan. Ini baru kare yang enak. Karenya terasa enak sekali. Tidak disangka ternyata kakak pandai memasak ya. Dan oleh-olehnya Maruko dapat penggaruk punggung, sedangkan kakak dapat bendera. Bagaimana ya? Kita lihat di episode berikutnya dalam Chibi Maruko-chan. Maruko ikut pemilihan ketua kelas lagi. Sampai jumpa!